menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77, siswa-siswi SMA Negeri 5 Pocoranaka Seni dan Budaya mempersembahkan sebuah drama kolosal yang berjudul Pemuda-Pemudi Tanah Air Berseru. Selamat menyaksikan. Kecuali bangsa Indonesia, kemerdekaan yang diperjuangkan akhirnya terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan ini kita raih dengan susah payah. Dan pada hari ini, bangsa Indonesia telah meraih senyum kebahagiaan. Kegembiraan membahana seluruh Nusantara. Sang Saka Merah Putih mulai berkibar di bumi Nusantara. Merdeka! 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 Kemerdekaan
pernah lagi senyum, bahkan gelak tawa. Thank you.
berjuang sudah membasahi tanah air. Bahkan tak terhitung jumlah yang terenggut untuk mengembalikan kemerdekaan ini. Selamat jalan pahlawanku. Perjuangan kalian kami lanjutkan hingga titik darah penghabisan. Mewakili perjuangan pahlawan yang terlebih dahulu, Ibu Elan. Baik, setelah kita dihibur dengan drama kolosal, Anda masih kan para penonton yang memadati lapangan ibadah malam hari ini, kita masuk di acara yang kedua, sebuah persembahan lagu Tak Ingin Usai. Ya. Adik Izan, kami silah.
Masuk di poin acara yang ketiga. Iya, baik. Acara yang ketiga adalah Tari Danding Camalaeng. Kita saksikan bersama Tari Danding Camalaeng. Tepuk tangan dulu pemirsa. Iya. Thank you.
itulah sebuah tarian. Tarian Danding Camalai. Ya. Ini tarian orang Manggarai. Tarian kebanggaan orang Manggarai. Selanjutnya kita saksikan bersama sebuah persembahan dengan nama Ensemble. Ya. Sebuah persembahan dari kru berbaju atau berbusana putih. Iya. Musik kreasi merupakan fenomena seni yang mengandung nilai estetis dan dimodifikasi atau diciptakan berdasarkan inspirasi dan gaya teknik dari musik yang sudah ada sebelumnya. Pada dasarnya, setiap benda alam yang tercipta dapat disentuh dan dimodifikasi untuk digayakan menjadi sesuatu yang unik dan baru sehingga mengandung nilai makna. Oleh karena itu, setiap karya seni akan memiliki nilai estetis dan fungsi tertentu sesuai dengan tujuannya. Pada saat ini, kami akan menampilkan sebuah pertunjukan musik kreasi dengan menggunakan alat-alat musik sederhana, yaitu botol yang berisi air, ember, serta pianika untuk dijadikan sebuah karya yang bernilai seni. Mari kita saksikan bersama pertunjukan musik menggunakan alat musik sederhana dari kelas 11 IPS 3 dengan personil pemain atau pemukul botol Elfrida Hiskia, pemukul ember Wilhelmus Kusung dan Filipus Tanata, pemain pianika Marianus Reynaldi Tamat. Iya, baik. Itu tadi rupanya ensemble, ya. Yang suka makan sambel, jadi seperti inilah, kurang lebih seperti ini.
Iya. Keluar ikut sayap kiri. Saya mendapat kesan yang lumayan dan mulai menggairahkan rupanya, ya. Saya tidak tahu kira-kira raut wajah yang ada pada kita saat ini pertanda senang atau tidak. Tetapi supaya lebih pasti lagi, kita sambut saja acara yang berikut. Ada Tari Nusantara. Ya, Tari Nusantara. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Tari Nusantara.